Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini saya nak buat cucur jagung ya, jagung manis. Dua biji cucur jagung manis ya, dua biji jagung manis. Tepung 2 cup, gunakan cup ni ya. Tepung 2 cup. Santan 3 sudu. Setengah sudu gula, setengah sudu garam. 1/4 gula ya. Air panas ya, air panas mendidih ya, 2 cup. Kalau 2 cup tepung, gunakan air panas 2 cup ya. Kita potong jagung manis dulu. Jangan sampai ke bawah ya, jagung manis, ambil sebelah atas saja. Takut nanti tak sedap belah bawah itu ya. Kalau tak ada jagung manis, boleh pakai jagung pin ya. Jagung dalam pin. Kita masukkan tepungnya ya. Garam, gula, kita gaulnya. Kemudian santan 3 sudu. Buat cawan ya. Ya, kita goreng dia. Ini dia ya, kita tunggu dia sejuk dulu. Ini lagi panas nih, tak dapat dipegang. Kita bulat-bulat dia nanti ya, kita goreng dia. Kita tunggu dia sejuk sekejap. Cucur kita sudah masak, kita angkat dia ya.